Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Herman Elektro. Di video kali ini saya dapat servisan lagi sebuah tip kompo Polytron ya, Grand Basoke. Dan tip kompo ini minta di servis dan dibersihin ya, ini karena kotor sekali ya. Ini disimpan di gudang udah lama katanya, dan untuk keadaannya belum tahu ya. Ini untuk equalizernya keras semua ya, ini gak main, ini sangat keras. Jadi kita langsung ke videonya saja. Sebelumnya buat teman-teman jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya bila video ini bermanfaat, dan jangan lupa share juga barangkali ada teman-teman yang membutuhkan tutorial ini. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita buka dulu ya. Sangat kotor sekali ya, sampai tebal debunya. Oke, kita akan buka satu persatu untuk bautnya ya. Mungkin untuk mempercepat waktu, kita akan percepat saja ya untuk pembukaan bautnya. Sepertinya masih terlihat normal ya, dan belum pernah diservis. Ini untuk bodi-bodinya nanti kita akan cuci ya. Oke, kita bersihkan dulu ya untuk bagian dalamnya ya. Oke ya, kita akan langsung tes dulu untuk radionya ya. Ini katanya radionya mati ya, tidak berfungsi, hanya bagian pemutar kasetnya aja yang berfungsi ya. Nah, kita akan tes dulu ya. Oke ya, masih berfungsi ya. Ini untuk pemutar kasetnya, ini untuk mekaniknya masih jalan. Saya tidak bisa coba pakai kaset karena nanti terkena copyright ya. Oke, kita akan coba untuk radionya ya. Ini radionya katanya mati ya, nggak ada suaranya ya. Kita akan langsung coba ya. Ini sama sekali ya. Ini suaranya hanya begini aja deh untuk radionya. Ini ada gelombangnya ya. Oke ya teman-teman, sudah ketemu ya untuk kerusakannya ya. Ini di bagian selektornya ya. Oke, kita akan bongkar ininya dan kita akan bersihkan saja ya. Oke ya, sudah terbuka ya. Ini kita akan bersihkan bagian dalamnya. Untuk teman-teman bila nggak mau repot bisa beli yang baru ya untuk selektornya. Oke ya, kita tinggal tarik untuk bagian dalamnya. Nah, ini dia, ini sudah berkarat ya bagian dalamnya. Ini makanya jadi nggak normal ya untuk selektornya ya. Ini ada hijau-hijau ini.
Oke ya, saya menggunakan bensin ya untuk membersihkan selektornya. Kita copot satu persatu ini ya. Nah, kita kuas. Nah, ini sudah terlihat bersih ya. Oke, kita akan langsung pasang lagi. Oke, setelah kita pasang, kita akan langsung pasang kembali ya. Oke, kita akan tes dulu ya sebelum kita pasang lagi ke tempatnya. Kita akan rapikan lagi ya seperti semula. Oke teman-teman, ternyata kerusakannya hanya di bagian selektor ya, dan setelah dibersihin dan diservis ini untuk selektornya sekarang sudah normal lagi. Dan untuk bodinya nih ya, ini sudah saya cuci ya, dan ini sudah kelihatan baru lagi. Kita akan tes ya untuk hasilnya. Radionya sudah normal dan kita untuk kasetnya tidak bisa dicoba ya, karena takut terkena klaim hak cipta ya, jadi saya nggak bisa coba. Dan untuk radionya sudah oke. Oke teman-teman, demikian tadi ya cara servis radio Polytron Grand Blast Oke untuk bagian radionya yang mati ya, dan ternyata hanya di bagian selektor. Oke, saya akhiri dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang.